ya kan? Di Indonesia, tahun ini saja ada 758 kejadian banjir. Nanti mungkin akan dipecahkan oleh Mas Ganjar. Kemudian kita juga untuk membangkitkan ekonomi, mengundang investor datang. Dan teman-teman semua, Bapak-Ibu sekalian bisa memanfaatkan infrastruktur ini dengan baik. Mimpi kita 2045 sampai 2050, kita semua yakin nggak bahwa kita akan menjadi negara besar? Yang sedang ada perusahaan yang akan menerima mereka dari Jepang. Kebetulan. Sehingga mereka lagi belajar bahasa. Boleh tanya, Pak Kup sudah kerjasama dengan perusahaan belum? Siap sudah datang. Perusahaan besar nggak? Lumayan lah. Ada perlu yang saya telepon lagi ya perusahaannya? Nanti telepon lagi aja Pak. Cerita link and match kemudian bisa bertemu. Membikin pintar. Izin Pak Presiden, kalau Bapak sudah bertanya, Pak saya hanya investasi 3 tahun. Tahun keempat saya sudah panen Pak. Satu dari keluarga miskin yang usia produktif dan dia bisa sekolah Pak. Tahun keempat dia sudah bereskan keluarganya. Satu. Berapa Pak Gub itu satu kelas? 192. Sedikit amat. Banyak itu hanya perlu uang aja Pak. Karena keputusan sudah saya ambil Pak. Apakah saya diizinkan untuk menggunakan LPDP, Pak? Teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Sebelumnya saya mau minta... Dan kami, Forum Alumni... Hanya digitalisasi. Dan yang ketiga, pondasinya adalah... kita mesti jadi pemerintahan bersih. Mestinya kita mulai berani untuk mengatakan pemerintahan bersih itu seperti apa. Maka anti korupsi menjadi wajib. Cuma bagaimana menginternalisasikan itu kepada kita yang sudah sepuh. Maka mulailah kemudian dari bawah.